ada promo akhir tahun nih yang diadakan oleh GSA Sport Indonesia spesial untuk senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine. Jadinya buat sobat bedilers yang penasaran seperti apa sih promonya kali ini untuk senapan PCP Ruger Black Army Magazine, pastinya tonton sampai akhir ya, jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan informasinya sedikit pun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bediles. Alhamdulillah ini berjumpa lagi ya bersama saya, pastinya kembali lagi di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Alhamdulillah sobat bediles, kali ini saya diberikan kesehatan meskipun rada-rada sedikit flu ya, yang pastinya saya tetap semangat nih memberikan informasi kepada kalian nih, pastinya informasi mengenai senapan angin. Nah tentunya sebelum kita lanjut videonya nih ya, pastinya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada sobat bediles yang sudah menyempatkan waktu mampir di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Buat kalian yang mungkin belum subscribe atau yang baru mampir nih di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, jangan lupa ya untuk subscribe sekarang juga, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi ataupun penawaran menarik nih dari kami mengenai senapan angin. Apalagi sekarang akhir-akhir ini banyak banget ya promo yang diadakan oleh GSA Sport Indonesia, jadinya pantau terus channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi promonya yang diadakan oleh GSA Sport Indonesia. Oke sobat bediles, sebelum kita lanjut di pembahasan kita ya, pembahasan inti, yang pastinya saya mau sedikit menanyakan ini, siapa sobat bediles yang kemarin malam begadang nonton Piala Dunia nih antara Prancis melawan Argentina. Nah pastinya yang sobat bedilers yang hobi main sepak bola atau mungkin nggak suka main tapi sukanya nonton aja ya nggak apa-apa ya, yang pastinya ya mungkin tadi malam begadang sampai paginya, mungkin kesiangan gitu ya nonton apa bangunnya, tapi nggak apa-apa deh, yang pastinya buat muslim ini jangan sampai meninggalkan sholat wajibnya meskipun sampai begadang-begadang ya. Oke, nah pastinya nih buat sobat bedilers atau siapapun nih yang mendukung Prancis, pastinya saya ucapkan mohon bersabar, jangan panas-panas ya meskipun Prancis ini belum bisa memenangkan Piala Dunia tadi malam, karena nggak apa-apa, yang pastinya di tahun 2018 kan sudah pernah menang, jadinya tahun ini jadi kesempatan untuk Argentina memenangkan Piala Dunia ya, yang pastinya yang namanya pertandingan itu kan pasti ada menang ada kalah, jadi yang kalah jangan berkecil hati, tetap semangat, yang menang ya jangan sombong gitu ya. Oke sobat bediles, oke sobat bediles, nah itu tadi ya sedikit cerita-cerita nih mengenai acara Piala Dunia tadi malam. Oke, yang pastinya kita kembali lagi di pembahasan inti kita mengenai senapan angin, karena kali ini kita tidak fokus membahas sepak bola karena saya bukan pembawa acara sepak bola ya, tapi saya pembawa info senapan angin. Jelas pembawa info senapan angin. Oke, langsung saja ya. Kali ini di video kali ini kita akan membahas nih senapan angin yang ada di samping kiri saya ini ya, yang sudah tertata rapi nih, terpajang rapi. Ini merupakan senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine nih. Nah tentunya di video kali ini saya akan menginformasikan kepada para sobat bedilers bahwa ada promo akhir tahun nih yang diadakan oleh GSA Sport Indonesia spesial untuk senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine nih. Jadinya buat sobat bedilers yang penasaran seperti apa sih promonya kali ini untuk senapan PCP Ruger Black Army Magazine, pastinya tonton sampai akhir ya, jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan informasinya sedikit pun. Nah langsung saja sobat bedilers, kita bahas yang pastinya, kita bahas dulu nih mengenai spesifikasinya, karena yang pasti kalian nggak mungkin kan beli barang tapi belum tahu seperti apa barangnya, makanya nih saya kasih tahu dulu seperti apa speknya, langsung aja kita bahas. Nah untuk senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini sama ya, satu jenis, hanya berbeda di motif saja. Ini ada motif berwarna hitam
coklat, kemudian camo cream dan juga doreng nih. Jadinya sobat bediles kalau mau order senapan angin ini bisa pilih motif sesuai dengan seleranya, karena pastinya speknya sama, harganya juga sama. Nah, kita bahas spesifikasinya dulu ya. Kita ambil contoh senapan angin nih, satu contoh saja nih yang warna hitam nih, keren sekali ya. Ini sudah support big game, seperti apa speknya? Nah, untuk larasnya sendiri, ini panjangnya 65 cm ya, dari bahan baja. Dengan OD larasnya ini 9 mm. Juga sudah dilengkapi dengan pelindung laras atau serombong laras dengan OD-nya 19 mm. Nah, di ujung laras ini sudah ada nepel peredamnya. Jadi kalau sobat bedilers mau masangkan peredam ini tinggal melepas nepel peredamnya saja. Dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan cincin laras ya. Jadinya senapan angin juga lebih kokoh, tidak gampang goyah. Jadi ketika sobat bedilis membidik ini juga tidak gampang meleset. Oke, kita lanjut di bagian tabungnya. Untuk tabungnya sendiri, senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan OD-nya 25 mm ya. Nah, di ujung tabung sini sudah ada manometernya untuk mengecek kapasitas angin. Nah, untuk kapasitas anginnya sendiri dari senapan angin ini maksimalnya 3000 PSI dan amannya ini di 2700 PSI ya sobat bedilers. Oke, kita bahas di bagian tengahnya. Nah, untuk sistem pengisian mimisnya di sini sudah magazin nih. Jadinya sobat bedilers nggak perlu susah-susah lagi ngisi mimis satu persatu karena sudah bisa dipasangkan dengan magazin. Kita lanjut di bagian grendelnya. Untuk grendelnya sendiri di sini menggunakan 3 speedtrack tarikan. Dan untuk picunya di sini belum dilengkapi dengan safety ya. Jadinya sobat bedilers ketika memegang picunya waspada karena takutnya nanti nggak sengaja kepencet gini ya, kepencet atau kepitek gitu ya. Nanti malah menembak atau salah sasaran gitu ya. Jadinya hati-hati sobat bedilers. Oke, kita lanjut di bagian popornya. Untuk popornya sendiri dari bahan kayu mahoni dengan model klasik dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor nih. Nah, senapan angin ini kan belum ada visirnya. Padahal jangkauan dari senapan angin ini cukup jauh ya, sekitar jangkauannya sekitar 100 meter dengan akurasinya bisa mencapai 40 meter nih. Tapi sobat bedilers tenang saja karena senapan angin ini juga bisa dipasangkan dengan teleskop nih. Jadinya bisa memudahkan sobat bedilers untuk membidik dari jarak jauh. Oke, nah itu tadi ya spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army magazinnya. Pastinya kalian juga penasaran kan seperti apa harga promonya? Oke, saya kasih tahu. Nah, untuk harganya sendiri nih ya, mumpung lagi promo untuk senapan angin PCP Ruger Black Army magazine ini harga awalnya ini di harga 2.900.000 nih. Ini udah paket full set, harga awalnya ya 2.900.000, tapi spesial kali ini ada promo dari GSA Sport Indonesia untuk senapan angin ini hanya dibanderol di harga 2.500 saja sobat bedilers. Kalian sudah bisa memiliki senapan angin ini, tentunya sudah full set juga, paket lengkap ya. Ada mimis tes, ada peredam, ada tas hitam, ada magazin juga, STKS, dan tentunya juga ada teleskop tadi. Sudah paket full set, paket lengkap ya, hanya di harga 2.500 nih, mumpung masih promo ya. Jadinya mumpung masih promo, mumpung masih ready stock juga, ada berbagai pilihan motif. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja order sekarang juga. Lalu gimana sih untuk cara ordernya? Oke, untuk sistem ordernya sendiri ya, atau cara ordernya sendiri, kalian bisa langsung menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian ya. Ini sudah ada beberapa nomor CS, bisa langsung disimpan nomornya, bisa langsung chat-chat CS, atau lebih gampangnya bisa langsung buka deskripsi, cari deskripsinya, cari linknya yang warna biru, biasanya langsung diklik, nanti langsung tersambung ke WA CS kami nih. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri, kami juga melayani dua sistem pembayaran ya, bisa COD atau bayar di tempat dan juga bisa transfer lunas nih ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Buat sobat bedilers yang mungkin mau pakai sistem transfer lunas, tenang saja dan juga pastinya akan mendapatkan keuntungan ya, spesial untuk yang mau pakai transfer lunas ini, yaitu biaya ongkirnya bisa lebih murah dibandingkan dengan COD nih. Nggak perlu khawatir ataupun ragu,
meskipun pakai transfer lunas ini yang pastinya di GSA Sport Indonesia sudah dijamin aman ya, terpercaya, aman, dan juga sudah bergaransi nih. Jadinya sudah ada promo, sudah dapat promo, biaya ongkir lebih murah, sangat-sangat menghemat budget ya Sobat Bedilers. Jadinya gimana nih, apakah Sobat Bedilers tertarik untuk segera mendapatkan senapan angin di promo kali ini? Jangan sampai kehabisan ya, jadi buruan hubungi CS kita sekarang juga. Oke, mungkin segitu dulu Sobat Bedilers informasi dari saya nih mengenai senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini. Pastinya jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai senapan anginnya GSA Sport Indonesia, dan pastinya akan ada video-video menarik lainnya dari kami nih. Oke, mungkin segitu dulu info dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.